jadi Kang Maman di rumahnya tidak ada air minum karena belum ngambil ke sumber air, jadi minum air kelapanya Kang Mamannya. Iya, mohon. Terus sok naraon atuh ayeuna Kang, masyarakat di dieu pamihalodok ieu salianti kan ka sawah matos henteu nya. Jadi sok kamarana eta tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mapah Kuring, selamat siang. Kali ini saya akan jalan-jalan ke Kampung Cimade. Di kampung ini sedang halodo ya, atau musim kemarau. Jadi kita akan lihat suasana dan kondisi yang ada di kampung ini. Oke, kita gaskeun saja. Baik sahabat, saya akan berjalan ke depan dan nanti di bawah sana kita bisa melihat situasi terkini dari Kampung Cimade yang tepatnya ada di Desa Cikancra. Karena sekarang sedang musim kemarau, kita bisa lihat nih tumbuhan-tumbuhan yang ada di bawah-bawah ini sudah kering-kering ya. Nah, kita akan berjalan ke depan, dan di depan sana itu saya sudah bukan janjian sih, ada teman saya ya, Kang Maman. Kita tanya-tanya ke Kang Maman seputar kondisi di wilayahnya ya sahabat ya. Karena saya minggu kemarin itu pernah bilang mau ke rumah Kang Maman. Mudah-mudahan Kang Maman ada di rumahnya ya sahabat. Oke, kita gaskan saja. Baik sahabat, jadi inilah jalan menuju Kampung Cimade ya. Ini corannya sangat-sangat curam. Nah, harus hati-hati sahabat ya kalau di sini. Ya. Sangat curam sekali. Oke, kita akan ke sebelah kanan sahabat ya. Oke, sahabat semuanya, jadi ini rumahnya Kang Maman. Kita dulu pernah ke sini. Dan ini saya barusan minta air minum ya, kebetulan kata Kang Maman belum ngambil dari sumber air ya, karena di sini sedang musim kemarau. Jadi katanya ambil aja nih daogan atau kelapa muda yang ada di sini. Nggak tahu nih Kang Maman mau ngambil yang mana nih, karena saya nggak bisa naik ya, nunggu Kang Maman dulu ya. Dan inilah sekitaran rumah Kang Maman ya. Ternyata rumah Kang Maman itu berdekatan dengan makam. Di sini makam semua, sampai ke sebelah sana itu makam ya. Nah. Dan ini sangat-sangat panas ya, kalau orang Sunda mah bayeungyang atau apa ya. Jadi gerah-gerah seperti itulah ya. Nanti kita akan lihat juga ke sebelah sana keadaan sawah-sawah di sana. Kita lihat seperti apa. Namun sebelum ke sana, kita ngobrol-ngobrol dulu bareng Kang Maman. Dan juga katanya Kang Maman mau naik kelapa ya, naik pohon kelapa. Nanti kita buka kelapanya, pasti seger nih, panas-panas kita makan kelapa muda ya, atau minum air kelapa muda. Oke. Okay. Nah, yuk Kang Maman yuk. Kang, mana Kang? Kelapa mana Kang? Nah, kita Kang Maman menunjukkan skillnya. Bismillah. Nah, tuh. Jadi kalau yang belum mahir jangan coba-coba sahabat ya. Nanti kita niatnya ngambil kelapa 2, yang jatuh 3 sama yang naik kan nggak bisa itu kan. Jangan sampai terjadi. Makanya harus orang yang mahir tuh. Itu Kang Maman tuh. Saking nggak ada air ini untuk saya minum, katanya belum ini ya, belum ngambil katanya. Gak tahu di mana ngambilnya karena di sini musim kemarau, jadi katanya kita minum air kelapa aja. Oke lah, gaskeun air kelapa juga enak, manis, seger, apalagi siang-siang begini sahabat ya. Wah, ini Kang Maman. Sok eta. 3. Tilu. Nah, sudah ada 3 kelapa muda. Kita buka kelapanya, sahabat. Nah, ini Kang Maman, sahabat ya. Kang, sabar bulan halodo di dieu ya, Kang? Aduh. Aya 5 bulannya? Aya 5 bulanan. Nah, jadi Kang Maman di rumahnya tidak ada air minum karena belum ngambil ke sumber air. Jadi minum air kelapanya Kang Mamannya. Iya, mohon.
Aduh, kelapa batur kelapa Kang Maman ya? Kelapa abi Kang. Bisin nu batur. Maok nu batur, Bro. Jadi Kang Maman kebutuhan air sehari-hari sok ngalah ka mana, Kang? Alabah dieu mah ku alhamdulillah na saya tadi nih, Kang. Cai warisan. Cai warisan. Sumur. Sumur. Tapi pangintan sumurna anu sanes nu pribadinya. Sanes. Oh, etage dibatas pangintannya, Kang? Mun dibatas aya waktu-waktuna ya. Ya, jadi ada waktu-waktu tertentu supaya air yang ada di lingkungan ini bisa dinikmati warga sekitarnya, Kang. Jadi tidak setiap hari. Kebetulan Kang Maman hari ini belum ada cadang, nggak nyimpan air ya, Kang? Iya. Jadi air minumnya belum ada, jadi ini nyuguhan saya pakai air kelapa muda, sahabat ya. Waduh, bisaan bener, Kang. Mantapnya. Ini ngalih bisi kolot mejihna tuh, Kang. Jigana pas. Aduh, jiga kieu nya mukana si Akang. Wah, sok. Oh. Tuh, bismillah. Aduh, seger. Gucop ya. Duh, bisaan Kang Maman pandai naiknya. Bahula ti leutik kene eta. Wah, ti leutik kene sok naik cenah. Jadi ayeuna tos lancar nih, Kang. Kang Maman. Iya, di dia pastikan seseorang petaninya, Kang. Kumaha apa mihala doki? Berarti tayanu nyawahnya, Kang? Gak ya, ada halo doki apa tayan cai. Berarti di dia mah ngandalkan pisan cai hujan ya, kamu bertani tanya. Sawah tak ada hujan. Berarti tak ada hujan, ternyawa ada hujan nyawah gitu. Mohon. Terasok naraon atuh ayeuna Kang masyarakat di dieu pamihalo do kieu salianti kan ka sawah mah tos henteu nya. Jadi sok kamarana eta tuh. Hari nu gaduh bangsa domba mah nya ngukut domba tapi dah hareup ya jadi ku cenah hati mah kareng. Iya iya. Ku ayeuna mah. Anu teu gaduh pameran da sawah geuning teu sare ya. Oke, jadi sahabat ya, di sini kalau tidak ada hujan memang masyarakat tidak bertani, tidak bercocok tanam di sawah ya, Jakang. Kalau ada hujan baru. Nah, untuk selain dari karena di sawah sekarang sedang kemarau, jadi banyak petani sekarang yang beralih ke mungkin ada tanaman-tanaman sawo ini ya, lagi musim, jadi mereka ngalah sawo ya, kemudian dijual juga sebagai pendapatan mereka. Dan juga ada juga yang selain bertani juga ada yang beternaknya, Kang. Ada domba, sapi, meskipun untuk pakan agak sulit juga karena sekarang musim kemarau hampir berapa bulan, Kangnya 5 bulan atau berapa nih? Gitu ya, jadi mudah-mudahan segera cepat ada hujan di kampung sini. Ini tuh kampung Cimadenya, Kang. Kampung Cimade Desa Cikancra, berarti ini RT2 ya, Kang? RT2. Ini di RT2 ini kampung Cimade. Oke, itu saja sahabat ya. Dan sekarang nanti kita lihat ke sebelah sana kondisi dari sawah-sawah warga. Oke, ikuti terus. Baik sahabat, inilah kondisi dari sawah-sawah yang ada di kampung Cimade ini. Lihat, ini semuanya sudah kering kerontang ya sahabat ya. Bahkan ada padi yang memang mungkin nanam ya, tapi sekarang sudah rusak-rusak padinya. Ya Allah, ini karena memang sekarang musim kemarau, jadi ya seperti inilah. Ya tuh, lihat, semua tidak ada yang nanam padi. Bahkan ini ada padi mungkin sedikit ya, tapi ini sudah seperti agak kurang sehat ya padinya ya. Untuk yang lainnya kita bisa lihat tidak ada padi lagi, kering semua. Mudah-mudahan hujan cepat turun sahabat ya. Oke sahabat, itulah untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.